Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio NS Production dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, host anda. Hari ini, saya bawakan anda kepada sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam, iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini. Semoga ramai yang akan dapat manfaat dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Lancang merupakan kapal komando yang digunakan oleh Kerajaan Kesultanan Riau dalam Angkatan Laut. Daerah Riau memiliki taburan pulau yang merata dari Laut China Selatan sehingga ke Selat Melaka. Kapal laut tersebut dikenali sebagai Lancang Kuning. Lancang Kuning adalah sebagai lambang kebesaran, kejayaan, kekuasaan dan kepahlawanan pada Kesultanan Riau. Lancang Kuning diabadikan dalam cerita-cerita rakyat dan nyanyian rakyat. Cerita rakyat Riau ini bermula apabila seorang sultan mempunyai dua orang panglima kepercayaannya yang bernama Panglima Ali dan Panglima Alang Yahya. Selain itu, dia juga mempunyai seorang pawang dan seorang memanda bendahari yang merupakan penasihat raja. Panglima Ali telah tertarik pada wanita cantik yang merupakan penari istana yang bernama Kelani. Namun, Kelani telah jatuh hati kepada Panglima Alang Yahya yang telah menyelamatkannya daripada lemas. Tidak lama kemudian, Panglima Alang Yahya dan Kelani berkahwin dan menjadi pasangan suami isteri. Menyaksikan hal ini, Panglima Ali kecewa dan berniat jahat untuk merebut Kelani daripada Panglima Alang Yahya. Dalam usahanya itu, Panglima Ali telah bersubahat dengan pawang istana agar dapat membantu dalam perancangannya. Sultan telah memerintah Panglima Alang Yahya untuk pergi ke Lingga untuk mengambil ufti kerana sudah dua purnama Raja Lingga tidak membayar ufti. Memanda bendahari yang telah mencadangkan Panglima Alang Yahya sebagai utusan untuk ke Lingga. Sementara itu, pada saat Panglima Alang Yahya berangkat ke Lingga, Panglima Ali telah merayu kepada Kelani yang tengah hamil agar menjadi isterinya. Namun, permintaan Panglima Ali telah ditolak oleh Kelani. Lalu Panglima Ali telah menyuruh lanun-lanun membunuh Panglima Alang Yahya ketika berangkat pulang ke Riau. Panglima Ali tidak berhenti di situ saja. Kapal Lancang Kuning yang rencananya akan diluncurkan untuk membawa persalinan untuk meminang puteri Nilawati tidak boleh diluncurkan tanpa korban. Pawang istana telah bersubahat dengan Panglima Ali dan membohongi Sultan bahawa Lancang Kuning memerlukan korban baru boleh diluncurkan. Panglima telah menyuruh Hulu Balang untuk memanggil Kelani. Panglima Ali sekali lagi memujuk Kelani supaya menjadi isterinya. Panglima Ali turut mengancam Kelani, jika tidak mahu menjadi isterinya, maka dia akan dijadikan korban. Tubuhnya akan dijadikan gilingan Lancang Kuning. Kelani tetap menolak permintaan Panglima Ali. Kerana itulah Panglima Ali menarik Kelani dan menjadikan gilingan Lancang Kuning. Setelah kembali dari negeri Lingga, Panglima Alang Yahya telah mengetahui nasib isterinya dan bakal bayinya. Akhirnya, Sultan mengetahui bahawa Panglima Ali dan pawang istana telah berbohong. Lalu, Sultan mengarahkan untuk menangkap mereka dan dihukum bunuh.
Begitulah secara ringkasnya kisah cerita Lancang Kuning seperti yang pernah disampaikan melalui filem klasik dulu. Mungkin generasi baru tak tahu kisah ini, namun penyampaian secara ringkas ini pun sudah memadai. Sekurang-kurangnya, generasi kini mengetahui bahawa bangsa Melayu memiliki sejarah yang panjang dan penuh dengan pengajaran. Adakah kisah Lancang Kuning ini benar? Itulah persoalan yang sentiasa ditanya oleh setiap generasi. InsyaAllah, dalam video ini, saya dan Puan Ita akan merungkai misteri ini secara batin. Apa yang akan saya sampaikan ini hanya untuk menyampaikan amanah besar yang diberikan oleh Allah kepada kami untuk disampaikan kepada umum supaya mengetahui kisah sebenarnya. Terpulang pada anda, sama ada ingin percaya atau tidak penerangan maklumat dari sumber batin ini. Tetapi sesungguhnya kekuasaan Allah meliputi segalanya dan melangkaui batas akal fikiran manusia. Jika Allah berkehendakkan sesuatu, maka jadilah ia. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut maklumat dari sumber batin, apa yang saya sampaikan kisah berkenaan Lancang Kuning tadi adalah kisah yang benar dan kapal Lancang Kuning pun memang wujud milik Kesultanan Riau satu ketika dulu. Kisah yang diceritakan tadi memang terjadi, cuma ada beza sedikit seperti nama watak dan beberapa plot cerita. Terdapat dua nama Panglima Sultan, iaitu Panglima Ali dan Panglima Alang Yahya. Melalui sumber batin, Panglima Ali adalah Panglima Hasan dan Panglima Alang Yahya adalah Panglima Umar. Manakala watak perempuan dan isteri, iaitu seorang penari istana yang kemudian menjadi isteri kepada Panglima Umar atau Alang Yahya, adalah bernama Zubaidah. Melalui sumber batin, Zubaidah bukanlah seorang penari istana, tetapi hanya wanita cantik dari kalangan rakyat biasa sahaja. Plot di mana Panglima Alang Yahya diarah oleh Sultan untuk ke Lingga, sebenarnya kejadian tersebut tidak ada dalam sumber batin. Memang benar, Panglima Ali berpakat dengan pawang istana untuk melaksanakan perancangannya untuk menipu Sultan supaya diadakan korban untuk meluncurkan Lancang Kuning ke laut. Panglima Alang Yahya atau Panglima Umar telah pergi berjumpa dengan Batin Singgoro di Pulau Jawa untuk memastikan adakah benar Lancang Kuning perlukan korban. Selepas diperiksa, Batin Singgoro mengatakan bahawa itu adalah penipuan semata-mata. Panglima Umar tak sempat selamatkan isterinya kerana upacara korban tersebut telah dilaksanakan. Maka, Kelani atau Zubaidah pun mati bersama anaknya. Setibanya Panglima Alang Yahya atau Panglima Umar ke Riau, beliau terus melaporkan kepada Sultan bahawa Panglima Ali atau Panglima Hasan bersama pawang istana telah berpakat berbohong kepada Sultan. Maka, dihukumlah Panglima Ali atau Panglima Hasan bersama pawang istana dengan hukuman yang berat, iaitu hukuman mati. Menurut sumber batin lagi, Panglima Alang Yahya atau Panglima Umar telah membawa diri ke Tanjung Jati bersama Lancang Kuning berseorangan kerana kecewa isterinya telah meninggal akibat dijadikan korban gilingan kapal Lancang Kuning. Malangnya, kapal Lancang Kuning dilanda badai secara tiba-tiba dan tenggelam di Tanjung Jati, dan Panglima Umar terkorban sekali bersama kapal tersebut. Lancang Kuning dibawa sekali kerana beliau percaya semangat isterinya ada pada kapal tersebut. Untuk pengetahuan semua, Lancang Kuning tersebut adalah kapal pertama yang dibina. Sebenarnya, ada lagi Lancang Kuning kedua yang dibina selepas itu. Lancang Kuning kedua dibina pada zaman Raja Haji. Tetapi kapal tersebut bukan kapal perang seperti yang pertama, tapi kapal untuk dagang dan kapal kerajaan Riau. Tidak diketahui kapal tersebut di mana sekarang, tetapi melalui sumber batin, dipercayai ianya gaib dan terletak di sekitar berdekatan sebuah pulau kecil di Kepulauan Riau. Namun, akan tiba masa kapal itu akan diluncurkan ke laut secara batin oleh Puan Ita bersama warisnya satu hari nanti di pulau tersebut pada waktu malam
bila bulan mengambang penuh. Ini juga ada kaitan dengan pantun lancang kuning. Mari kita fahami pantun berkaitan dengan lancang kuning pula. Lancang kuning berlayar malam, haluan menuju ke lautan dalam. Kalau nahoda kuranglah faham, alamat kapal akan tenggelam. Lancang kuning menentang badai, tali kemudi berpilit tiga. Pantun ini bermula dari Riau, khususnya sangat popular dalam masyarakat Melayu. Maksud setiap kata-kata ayat dalam pantun ini sangat mendalam, terisi dengan pesanan, nasihat, panduan, petunjuk, ilmu dan pegangan supaya dalam kehidupan kita sentiasa bahagia dan selamat. Namun, hingga kini tidak diketahui siapa yang mencipta pantun hebat ini. Walau nampak ringkas dan pendek, tetapi ia cukup besar maknanya, malah menjadi siulan yang tidak akan dilupakan dalam masyarakat Melayu. Pada kalimat "Belayar malam, kalau nahoda kuranglah faham, alamat kapal akan tenggelam." Ini berikan maksud bila belayar malam, nahoda atau ketua kapal perlu ada kemahiran dalam membaca kedudukan bintang untuk mencari arah kapal belayar berbanding waktu siang yang hanya menggunakan matahari sebagai pedoman, di mana semua orang boleh buat berbanding waktu malam. Kemahiran ini yang semua orang tidak miliki. Hanya nahoda yang berilmu dan terpilih saja mampu memimpin kapal. Dengan demikian, pemimpin yang faham tentang silok belok daerah menjadi syarat mutlak bagi Riau. Berikutnya, sebuah kapal dalam berlayar pasti bertemu badai. Maka adanya kalimat lancang kuning menentang badai, tali kemudi berpilit tiga. Kalimat tersebut saling berkait, di mana jika ada masalah, ada cara seseorang pemimpin menyelesaikan, sama ada dengan sesuka hati atau melibatkan unsur lain, iaitu berpilit tiga. Perkataan berpilit tiga dalam Melayu terdiri dari tiga unsur, iaitu umarah, iaitu orang cerdik pandai atau datuk menteri. Kedua, tetua adat. Dan terakhir adalah ulama atau orang yang faham agama. Oleh kerana Melayu syarat dengan nilai-nilai Islam, posisi ulama berada pada posisi paling atas. Ketiga-tiga unsur ini menjadi syarat bagi raja dalam mengambil keputusan ketika menghadapi masalah. Pertimbangan ketiga-tiga unsur ini kemudian menjadi kata putus dan menjadi aturan bagi raja dalam menjalankan pemerintahan agar tidak melencong dan berakibat merugikan rakyat. Wallahu a'lam. Jadi itu saja video untuk kali ini. Diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang, juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat mengukaikan lagi sejarah ini. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.